Baik, kita beralih ke perkembangan badminton Piala Thomas. Peluang skuad laki negara mara ke separuh akhir terlihat cerah apabila diundi bertemu India di peringkat suku akhir. Ketika ini, acara persorangan pertama sedang berlangsung di antara Li Zijia yang berada di ranking ke-6 dunia dengan pemain ranking ke-9 dunia, Lakshya Sen. Sebelum ini, Malaysia yang mara ke suku akhir selepas muncul juara kumpulan D dijadual bertemu India dalam undian yang berlangsung hari ini. Andai berjaya melepas India, Malaysia akan berdepan cabaran Korea Selatan atau Denmark di separuh akhir. Undian hari ini juga menyaksikan juara bertahan Indonesia bertemu China yang merupakan seperti ulangan final tahun lepas, sementara juara kumpulan C Taiwan akan menentang Jepun.